Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Kabar Jabar. Perhelatan Piala Dunia agaknya tidak saja menjadi pesta bagi para penggila bola. Seperti halnya di Jember, di mana gelaran nobar Piala Dunia satu bulan penuh yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten akan melibatkan ratusan pedagang kecil dan pelaku UMKM. Selain ajang keseruan bersama menonton Piala Dunia, momen ini juga untuk mendorong kebangkitan ekonomi melalui sektor UMKM. Suasana alun-alun kota Jember Minggu sore kemarin tampak sibuk dengan beragam persiapan jelang dimulainya gebyar nonton bareng Piala Dunia. Puluhan kru tampak sibuk menyiapkan panggung serta berbagai peralatan agar pelaksanaan nobar berlangsung lancar. Tak hanya satu panggung yang disiapkan secara khusus untuk meletakkan layar LED berukuran besar, di sudut lain juga disiapkan panggung pertunjukan musik selama nobar berlangsung. Menariknya lagi, nobar tidak hanya dilakukan saat pertandingan pembukaan, melainkan akan diselenggarakan selama satu bulan penuh hingga partai final nanti. Tak hanya kru panggung, ratusan pedagang kecil dan pelaku usaha UMKM juga tak mau ketinggalan. Mereka akan memanfaatkan ajang nobar selama satu bulan penuh ini untuk membuka usahanya. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri sengaja menggelar gebyar nobar satu bulan penuh, selain untuk ajang keseruan bersama menonton Piala Dunia, namun juga untuk mendorong kebangkitan ekonomi melalui geliat usaha UMKM. Daripada nonton di rumah, ya nonton di alun-alun aja, ada teman-teman sambil silaturahmi, sambil jajan, sehingga ekonomi kita bergerak. Esensinya bukan hanya Piala Dunia saja, tapi esensi di situ adalah ada gerakan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini yang penting buat kita. Tapi yang paling penting lagi dari nobar besok ini, semangat kita bola, bahwa besok kita akan kita mulai dengan kita doa bersama dulu untuk di saudara kita di Kanjuruan, bahwa dengan adanya Kanjuruan ini menjadi satu semangat kita. Ada berkah di balik itu semuanya, bahwa mari kita tata kembali persepak bola Indonesia ini, termasuk di Jember semuanya, mulai atletnya, pemainnya, semuanya lah, semuanya manajemennya harus kita tata bersama, bahwa bola ini satu industri yang luar biasa. Ada hobi, ada sehat, ada ekonomi di situ. Dan ini harus kita packaging bersama-sama dengan adanya Piala Dunia yang kita kemas di alun-alun. Insya Allah hanya di Jember ya, insya Allah ini di alun-alun dengan layar lebar LED loh. Ini pakai LED, pakai Megatron, bukan pakai ini apa? Layar. Kena angin bergilir, gambarnya nanti waktunya masuk, bolanya nggak masuk. Dan ini, beneran seperti di televisi di rumah kita masing-masing. Ya, Pak, melibatkan berapa UMKM ini, Pak? Tiap hari ada 275 UMKM. Dan nanti kita gilir gantian. Kan satu bulan nih penuh. Saya undang masyarakat Jember, satu bulan penuh. Kita ayo datang ke sini sambil ada satu panggung hiburan. Kita siapin panggung terbuka, hiburan, dan ada alatnya musik siap. Ada MC-nya, lighting-nya siap, sound-nya siap. Silakan masyarakat Jember seni budaya datang ke sini nampil saja. Rangkaian pesta nobar Piala Dunia yang dimulai pada Minggu malam kemarin diharapkan juga menjadi semangat, momentum dan koreksi seluruh pegiat industri sepak bola tanah air. Dari Jember, Baron El Safi mengabarkan untuk KJTV.